berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita perdengarkan tadi. Jadi kami di Pusrapi membantu membuka kepada anda peluang-peluang untuk menterapikan diri balik ke arah yang lebih alami, tidak memberatkan fungsi-fungsi tubuh dengan kaedah yang natural. Okey, baik. Di sini saya akan terangkan kepada anda berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi tentang an-nahli ataupun asal yang bermakna, yang bermaksud madu. Baik, di sini kami sediakan kepada anda yang datang ke Pusrapi. Madu kami di Pusrapi ni banyak jenis. Jadi kalau saya nak terangkan satu demi satu, insya-Allah saya akan terangkan pada episod yang akan datang. Cuma pada kali ini saya akan terangkan bagaimana madu Istanbul Sauda membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pesakit di Pusrapi. Okey, dalam konsep perawatan kita, madu ini bukan hanya sekadar untuk minum-minum biasa sahaja, tetapi kita menjadikan makanan ataupun minuman madu ini sebagai rutin harian kepada masalah-masalah yang mana kita terapi ataupun yang datang dengan di Pusrapi yang mempunyai pelbagai-bagai jenis masalah. Contohnya, masalah yang melibatkan haid, masalah yang melibatkan hernia, masalah buah pinggang, atau apa sahaja masalah yang berkaitan dengan diri sendiri yang berbeza-beza sakit yang ada, kita terapikan dengan kaedah yang sama, yang mana kita tidak menjuruskan kepada sakit ni ubat ni, sakit ni ubat ni, nampak tak? Tetapi Allah Ta'ala menurunkan konsep madu ni kepada semua jenis penyakit, tidak kira sama ada sakit itu melibatkan sakit yang kronik ataupun sederhana ataupun yang biasa, semua boleh minum dengan kaedah. Cuma kita ada cara untuk menyelesaikan salah satu melibatkan sakit-sakit yang ada. Pengalaman saya dalam merawat pesakit-pesakit yang datang ke Pusrapi, saya menemukan satu keajaiban apabila menggunakan, kita ikhtiarkan dengan kaedah yang alami, yang mana kita gunakan di antaranya, yang mana dalam hadis Nabi ada sebut penggunaan yang pertama madu, kaedah hijamah, dan juga yang ketiga Nabi kata guna besi panas. Tapi kami gunakan kaedah dua sahaja, belum guna yang ketiga lagi. Allah Ta'ala menampakkan satu yang sungguh cukup luar biasa, sesuatu yang cukup ajaib kepada pesakit-pesakit yang datang. Okey, hari ini saya akan kongsikan produk ini, bagaimana cara untuk kita minum supaya kita boleh istiqomah setiap hari, bukan hanya sebulan sekali, setahun sekali, tetapi untuk keperawatan menyeluruh satu badan, untuk menampakkan impak maksimal untuk anda lebih sihat dan bertenaga. Jadi anda gunakan, tak perlu yang lain, anda try dulu produk kami Istanbul Sauda, yang mana kita boleh gunakan. Okay, caranya begini. Anda bukakan madu ni. Okay, gunakan sudu plastik ataupun sudu kayu sahaja, lebih kurang sudu kecil seperti ni pun boleh. Okay, sedokkan sedikit, kemudian anda kacau di dalam air yang suam. Okay, tawaf ke Allah, lawan jam. Kemudian yang terbaik penggunaan madu, anda gunalah madu ini setiap kali anda bangun tidur, sebelum anda setiap kali anda bangun tidur. Kemudian bacalah Al-Fatihah, selawat, bacalah surah An-Nahl ayat 69. Kemudian anda menghadap kiblat, anda minumlah air ini. Mudah-mudahan ia menjadi mujarab untuk kita mengamalkan dan menjadi sembuh pada sakit-sakit yang ada. Anda minum pada pagi dan juga pada sebelum anda tidur pada waktu malam. Seandainya anak-anak anda ada demam, sakit-sakit yang tidak mahu kebah, okey, gunakanlah minuman madu ini 4 jam sekali. Anda ulang macam mana anda ulang ubatan yang di luar sana, anda ulang juga madu ini 4 jam sekali. Kerana di dalam demam-demam ini, kadang-kadang panas ni, jangan risau. Masyarakat kita pada hari ini sangat takut nak bagi anak-anak kita ni minum madu. Sedangkan
unsur madu itu panas, unsur demam pun panas. Bila panas bertemu dengan panas, di situlah berlakunya proses penyembuhan badan. Madu kita bukan hanya sekadar demam baru nak cari madu, sakit baru nak cari madu. Semua sakit boleh mengamal dan beristiqamah dengan madu yang mana Allah Ta'ala sebutlah kan. Cuma kita ni takut-takut nak mengamal. Jadi saya menyeru kepada semua yang mendengar pada hari ini, sama-sama lah kita mencuba dan meyakini dalam ayat Allah pastinya terkandung kesembuhan dan kebaikan yang kita sendiri kadang-kadang tak nampak. Tetapi kami di Pusrapi bukan hanya sekadar kita merawat, tapi kami telah mengkaji dalam darah-darah pesakit yang mengamalkan mana madu. Daripada datang tu darah serabut sangat sampai tak nampak molekul darah pun ada. Tapi bila dah mula beramal dengan madu yang kita bagi, menampakkan sel-sel darah cukup berkembang dengan baik, sel darah dah ada tenaga dan sampai sehinggakan molekul-molekul di dalam darah-darah pesakit dah nampak macam ada yang sampai tahap macam molekulnya madu seperti tertera di dalam di bawah ini. Jadi anda jangan rasa bimbang, jangan rasa khawatir dan jangan rasa takut untuk beri anak-anak minum. Kerana madu ini datangnya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma proses madu di Pusrapi ini dia dah berlaku proses tapaan, yang mana kalau anda gunakan madu yang dalam kotak ni, madu Istanbul Sauda ni, dia dah digabungkan dengan madu berserta dengan Habatus Sauda. Jadi jom ramai-ramai, cepat-cepat kita minum madu yang ada memberi manfaat kepada badan kita, anak kita, suami kita dan semua rakyat-rakyat jelata kita. Okay. Jadi kepada anda di luar sana, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, kerana kami telah dapat membuktikan pada penyembuhan-penyembuhan sakit yang mana Allah Ta'ala hantarkan kepada kita pesakit-pesakit, yang mana secara berperingkat alhamdulillah kita menampakkan kesembuhan-kesembuhan. Kerana sembuh itu bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Pusrapi hanya ikhtiarkan sahaja kepada anda. Jadi kalau anda sakit-sakit ataupun punya masalah yang pelbagai, jangan lupa hubungilah dan carilah ataupun rawatan-rawatan. Walaupun tak datang benda dengan kami pun tak apa, dan carilah rawatan-rawatan yang anda rasa yakin anda untuk berikhtiar. Jadi kami di Pusrapi membentangkan kepada anda perawatan dalaman dan luaran untuk membaiki balik dan memulihkan balik apa yang bermasalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesembuhan, dapat beramal soleh, dapat beramal ibadat dengan baik, yang menjadi hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Okey, setakat itu sahaja. Hari ini saya menceritakan tentang produk Istanbul Sauda. InsyaAllah kita berkesempatan lagi nanti, kita akan menceritakan tentang madu asli Istanbul Gold dan juga madu yang melibatkan karma hawa khas untuk masalah urat saraf perempuan, madu karma Adam untuk melibatkan masalah urat saraf lelaki. InsyaAllah bertemu lagi kita di segmen yang akan datang. Jumpa lagi.